Kenapa venue Malaysia ni nampak biasa sangat dengan sekarang si Venom? Tak pasti. Sama ada tempat kecil ataupun dat. Nah, dah cukup. Sama lah sila. Dah cepat lagi bom tu. Ada di mana ada Imran tengok situ juga saya tengok sini masih. Dia Mika kena window transfer ke tak tahu siapa dia dulu dengar abang bocil baru siapa lah kan. Oh abang abang baru dia tak pasti dia tak pasti dia. Dan akhir sekali betul-betul berada di kawasan berdekatan dengan E-Boss Reborn ketika kalau ini. Kalau pakai bulu ketiak dapat tak? Apa? RM2 internet tak bayar pun. Tak boleh kot. Eh asal aku RM2 internet tak bayar tu. Aku sangkut. Kau sangkut kan? Okay. Ini nah, semua sangkut. Internet tak bayar ni. Ini mesti dia pakai Unify eh. Tiba. Map 2 TS nombor berapa? Nombor... dia kira too soon jugalah. Sekejap, aku nak tapi dia ada 6 kill. Ketiak. Bulu ketiak apa point. Tak kat sini? Placement. So 7 point. Okey lah, okey. Kira okay. Nice juga. Jangan lah. Tak cantik. Mungkin nanti pemburu IGN nombor 1 kat Malaysia ke? Kalau dia champion C2 kali. Sejarah cantik yang masuk kalau pakai terbaki dalam permainan kita. Rambut tu lurus. Tapi Evolve memang cantik sekali. Pemburu berjaya untuk menjatuhkan begitu. Dia baru jadi IGL time. Apa nama dia? Mereka terus saja berkumpul secara berempat di kawasan kompon tersebut. Menyingkirkan tapi dia memang boleh jadi IGL. Itu memberikan mereka satu kemasukan yang mudah lah. Untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Apa target kau yang perlukan siapa dia? Saya nak global je. Saya nak global je. Ini akan menyebabkan PMPL piala PMPL Malaysia Hatwal memang ada esah sebab saya dah menang PMC dan so dia tetap ada beza tidak dinafikan tersangkut di dalam compound bersama-sama dengan boskan Evos Reborn itu membuatkan bila Evos menang mereka memang jambang tu saya nak keluar bola SEA Games SEA Games tahun depan dekat Cambodia guys eh itu manis dan juga baju dia akan pakai rambut SEA Games tahun depan dekat Cambodia orang lain memang kata sia lah so cara pemilihan untuk tahun depan saya tak pasti mungkin hanya tinggal satu ataupun dua orang pemain saja tetapi mereka tidak mahu tapi harap nama saya ada lah kan sikit pun kesilapan kalau tak ada lah dua kenderaan walaupun pusing sekejap tapi tetap berjaya jugalah untuk melakukan misi atau petugas tersebut meratakan adik-adik lalu kemenangan yang bulu ketiak bau tu ketika untuk mendapatkan dua pemain daripada 2E di mana mereka bulu, juga ada kalau jambang pakai bulu ketiak bau bangit tu mungkin tak serius ada lebih malam dia ada 13 motor sikit nah, ada lagi motor saya ada kedua dia tak apa-apa nak jadi sangat tu dia nak tengok setting balik antara pemain saya kalau daddy jadi tak jadi mereka memang betul-betul sangat-sangat yakin lah tadi panik mereka daddy aku rasa dia main bulu ketiak saya ke din next season masih player guys saya akan main sampai saya rasa diri saya tak boleh catch up dengan game mungkin Farang maksimum ada satu atau dua orang pemain saja yang baru-baru dia akan main lagi saya rasa dia saja baki musuh selain daripada pasukan boleh Dodin tapi ada dari segi elimination dan juga damage kita dapat lihatkan bar yang begitu tinggi sekali diletakkan di pasukan Evos Reborn dengan lebih dari 2000 damage bersama-sama dengan Evos tak pasti lah ada juga beberapa pasukan yang mendapatkan lebih daripada 1000 damage antaranya juga Solos tak buat live kemudian pasukan Vampire Esports dia tanya Solos tak buat live Solos live tapi Tomnya Maya orang lain buat kan yang dia tak on camera itu masa tu dia tanah jambang untuk mendapatkan mata penyisiran saya kat tiga rasa masa tu dia tanah jambang sebab tu dia tak penyingkiran telur dadah yang kedua bermakna 12 lagi mata placement itu pun dah cukup lah yang berjaya untuk dikuti oleh mereka di pusingan yang kedua ini main sampai jadi bocah macam itu lah tu lebih pelahan memanglah lebih world tu nombor satu berjuta ni yang telah terbuka seperti cuba apa yang kita lihat tapi actually apa yang ada di kawasan open dia lah jadi mangsa dan 2E mereka memilih untuk headphone tu dah kenapa ini laser tissue guys inilah dia untuk elimination dan juga damage kita secara keseluruhannya hanya keluaran tissue laser ya kan hanya memang empat pasukan yang ada di berapa kena bayar dia tak masuk VIP gaji untuk pusingan yang pertama mereka Sai. Gaji sekarang naik lagi. Nombor 3 C sekarang si. Basic 20k Arin. Di Xavier inilah dia. Basic. Antara 3. Sebenarnya dia tukar tadi. Aduh. Tapi nak kalau power bawah 10M tak payah cakap dengan aku yang geli. Mata penyikiran yang paling tertinggi. Evos KF dengan 6. Evos Redface dengan 5. Evos Liza dengan 3. Ketiga dengan siapa yang kau rasa nak jurang piala keluar pun sama dia? Evos Reborn. Dengan Fido lah. Fido baru. Mereka memainkan peranan penting di dalam 15 mata penyikiran yang berjaya untuk dikumpulkan oleh pasukan mereka. Tapi semestinya lepas kejayaan ini. Lepas tu kita 3 orang dah boleh retire lah. Dah boleh retire. Mata penyikiran semata-mata. Kita perlu lihat siapa kita orang yang buat tim. Yang menjaga mereka. Microboy. Walaupun mungkin dia dapatkan satu saja mata penyikiran. Boleh nak beli arul. Mesti satu pilih pun tak menangkan. Apa global? Global memang lah susah pun. Satu je lah Microboy dapat. Melainkan mereka tiba-tiba ada pemain kelima. Tapi tak ada. Empat saja untuk PUBG Mobile. Maka ya, memang tadi kalau kita lihatkan penjaga. Kesian mana tinggal kan? Tapi inilah dia.
tu apa tu? Peminat-peminat antara tu team secret. Secret. Actually the very best you Alan will. Proud, team proud. Penonton dari Indonesia yang datang. SCC pula account nak ke actually? Actually apa ni? Actually the very good. Tak faham lah. Tadi dia sebut nama aku. So aku macam nak kena sebut nama dia juga. Kenapa cakap sama yang rindu kau? Tak bukan, sebenarnya kita kena bagi dia. Saya kalau boleh scam dia. Kalau ni dekat studio kan, aku rasa awak tu wapat. Dah kata, power wapat kalau buat UN. Tapi dia sendiri yang letak. Hai, Nier, Nier. Ni Daniel LS ni Nier guys. Infin Nier. Dia dah bersedia? Number one lah Nier, hai. Number top 3, top 3. Why you always susun? Dia pula dia macam termenung seketika. Eh, Nier, Nier. Dia susun lontong. Bisa dia di situ dan... Peminat-peminat dari Ion Esports atau biasa mereka akan sebut Ion. Ion kan? Mereka akan sebut Rafiq, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin, terima kasih. 75 saya. Terima kasih. Sebab game kita yang ketiga akan bermula. Sementara yang lain, E-Rangle. Kenapa venue Malaysia ni nampak biasa sangat dengan sekarang Persi Venom? Tak pasti. Sama ada tempat kecil ataupun datang. Tak cukup. Lama ni lah, lama tak nampak. Ya, kita sudah sampai ke pertengahan. Nanya E-Rangle, home feed home untuk kebanyakan player. Kali gila power boss pun tak ada layan. Tak layan, tak layan. Mereka boleh mengumpulkan lagi banyak markah. Memang tak layan, sang. Kalau nak belajar dengan aku boleh. Saya tadi tengok camera view tu kan. Pemandangan indah. I wanted to see you at the event. Why don't you, why don't you come? Peminat-peminat ni kan. Oh. Pemandangan indah yeah, tu. Ya, sorry, sorry. Banyak. I can come. Tolonglah, tunjuk pemandangan indah. Saya penat ni. Ya, yeah, betul. Because. Dengan visual gambar Amy dan because. Sam. Because. Potong je benda because. Tu. Because. Tak boleh tengok pun muka diorang. Saya alasan apa eh. Tapi pada waktu ni, apa yang nak tengok? Of course, kita tengok game kita yang ini tak bagi. Dengan Rangel semula. Tapi kau cakap pasal Evos berkali-kali. Because I don't have transport. Mereka akan hasil lah. Kerana mereka mendapatkan chicken dinner yang sangat-sangat berkualiti. Ini mesin tempat kau. Bodoh dia mesin. Takkanlah aku tak ada transport lain. Bodoh ke? Yang cukup-cukup sedap untuk mereka pada ketika ini. So, satu prestasi yang sungguh menakjubkan. Juno out. Siapa Juno tu, geng? Boleh tahu tak? Banyak orang cakap sama Mirama tempatnya. Mereka dah buktikan perkara tersebut juga. Tapi kepada peminat-peminat tanah air, jika ada kesempatan dan ada tiket, jangan lupa untuk datang. Itu dia. Hater, I come for Kenyan. Tak, benda kau tulis tu, tak nampak. Dia cakap mana apa tu, Amy out. Amy out. Orang tak minat kau. Itulah dia, tapi mereka out sekejap je. Sebenarnya junior out tu apa benda? Sebenarnya jujurnya aku pun tak tahu, nanti kita tanya balik kepada Sultan apakah signifikan. Junior out. Ataupun